Ya. Ada titipan dari Q Max untuk Anda. Oke. Buset. Itu orang dari mana? Ini apa lagi? Ini kotak panjang. Apa ini gak jelas? Gue butuh gunting. Apa ini? Nah, kelamaan. Apa ini isinya? Makanan apa ya? Anjay! Di dalam bungkusan ada bungkusan lagi. Yaudah. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Burung. Q-Max. Apa ini? Let's kita buka. Aslinya cuma segini, bungkusnya segini. Ini buat apa? Banyak-banyak. Ya udahlah. Makanan apa bukan? Q-Max Nano RGP. Oke. Okay. Ini apa ya? Plastik hitam kecil, nggak jelas. Apaan nih? Kenapa lu buang? Dites dulu kali, pelajarin dulu produknya, baru baca dulu belakangnya. Oke? Eh dah, itu orang dari mana coba? Enggak, itu bukan orang. Tapi katanya suruh tes. Katanya dia bisa merubah udara yang standar, katanya jadi nano air. Nano air. Berarti dia kayak melepas ion-ion gitu ya. Cuman ion, gimana cara gue ngetes ionnya coba? Ada alatnya gak ya? Ngerepotin banget sih. Udah dibilang pelajarin dulu aja. Butuh alat buat ngetes. Iya. Ini ada ion counter. Oke. Oke? Edda! Itu! Enggak itu. Ya udahlah itu, pokoknya itu bukan orang. Kalau kalian nanya, aku juga nggak kenal itu siapa. Ini apa katanya yang konten? Ada ya ternyata alat buat ngetes. Oke. Okay. Apalagi ini cuma begini doang, bolongan. Oh dia ada meterannya. Terus, oh berarti kita tempel yang ini. Apaan nih? Ah bohong kali ini, bohong. Ini pasti bohong. Yang ngasih aja nggak jelas, jadi dari mana coba? Coba. Ada karet. Coba kita. Nggak ada apa? Oh, besi. Ada besi. Nggak ada apa-apa juga. Wih! Wah, anjir, ini apaan? Ternyata ada ionnya gitu, jadi dia bisa ngelepasin ion gitu. Cuman, emang kalian percaya sama ini? Sama ini? Sama, aku juga enggak. Kalau emang ini bisa merubah udara standar terus jadi nano, berarti udara di masuk ke Siuti bakal bagus kali ya. Gimana kalau kita langsung ke Rhino Test aja kali ya, biar langsung ada datanya. Masa gue pergi gini doang? Nah, udah keren. Let's go! Thank you.
Kabelnya dia udah dilengkarin di kabel busi, terus ini nyambungnya ke sini laptopnya. Ini jadi udah dikonekin. Oh, ini ada RPM-nya. Jadi itu buat apa tuh? Ini buat tombol startnya, jadi pas kita pencet dia langsung ngukur RPM, langsung ngukur, langsung nge-record gitu. Betul lah. Oke, itu di biar emisinya keluarnya ke sana. Oke, udah siap. Jadi ini motor gue masih standar, semuanya masih standar. Udah dicopot Qmax-nya dan sekarang kita mau dyno test. Kita cek ya, kita lihat. Lipat dulu. Lipat. Aduh, ternyata kendala. Rantai gua kendor. Terlalu kendor rantai gua. Oke, Dad. Kencengin dulu. Oke, udah dibenerin rantainya. Sekarang kita mulai lagi. Dari awal lagi. Soalnya kalau misalnya lanjut kan soalnya pasti powernya beda. Rata sih 17-18. Ya, ngetesnya dari berapa tadi? 45 dulu ya? Dari 4. Dari 4 full, terus habis itu gigi 45. Di 45 terus dari gigi 1 sampai 5. Jadi kalau semua pokoknya rata. Gigi 4 ini dari sini. Gigi 42. Tuh, gigi 42 ini 17. Atasnya juga 17. Ini yang versi standarnya, COT-nya masih standar, belum diapa-apain. Nah, sekarang ini COT mau dibuka semuanya, terus sama filternya, L filternya. Nanti itu mau dipasang Qmax yang kayak gini nih. Ini benda plastik seperti ini. Ini nggak tahu ini bagaimana bisa menaikkan performa COT? Apakah bisa? Ya, we'll see. Aduh, COT kotor banget ya. Tankinya nggak pernah dibuka soalnya. Ini kita buka dulu air filternya. Later. Jadi ini udah kebuka. Ini satu dulu ya. Jadi dipasangnya di pinggir dekat sama air intake ya. Betul. Saya di pinggir. Tinggal diklip kayak gini dong guys tuh. Kalau ada klipnya, tinggal diselipin aja di sini. Oke deh, ya pasang. Nah, jadi ya nanti deket sama ini ya, sama air intake-nya tuh. Jadi dia bukan di sebelah sononya, bukan di dalam, bukan di dalam sononya, tapi di situ di pinggir. Jadi
tadi dekat sama ini. Pas udara masuk itu kan, dia langsung ngata ke situ. Sudah pasang deh. Later. Oke guys, jadi ini udah kita panasin dulu tadi. Sekarang kita mau dyno test pakai Kimex. Dan tadinya pas sebelum make 17 18, sekarang lihat. Look at that. Tadi dari gigi 1 sampai 5. Tadi ini 17 gigi 4. Terus ini 18 4 sama 5 ya. 45. Terus ini tes dari 1 sampai 5. 21 coy. Ini 21. Karena masih tadi belum stabil udaranya kan. Gile. Oke, dua belum. Nah, ini oh iya, by the way ya, gua ingetin lagi sekali lagi, ini baru pakai satu. Nah, abis ini kita buka lagi, kita pakai dua. Mungkin jadi 40. Kalau itu ngarep. Saya jungkir balik gua sekali ngegas. Nah, jadi kita buka lagi, kita pasang yang kedua dulu. Mas. Ini ada. Belum. Entar. Later. Oke, sekarang kondisinya udah pasang Qmax-nya 2. Jadi sekarang kita mau dyno test lagi. Gimana sih kalau misalnya kita si Uti ini pakai 2 Qmax? Kita panasin dulu. Jadi kenapa butuh dipanasin dulu? Jadi soalnya biar udara yang masuk ke mesin dia di apa ya istilahnya kayak di recycle lagi, di daur ulang lagi, tapi pakai Qmax. Jadi diisi sama udara si Qmax itu, hasil filter dari si Qmax. Coba. Beda ya. Ini bukan motor gua nih. Enteng banget. Ini bukan motor gua nih. Motor siapa ini? Oke, kita mulai dari gigi 4 dulu. Kita mulai dari gigi 4, guys. Kenapa tadi performanya turun? Tuh lihat rantainya kendor lagi. Baru setel tadi udah kendor lagi. Nah, maklum lah itu emang gearnya emang udah aus. Lihat ya. Tuh. Udah runcing, jadi ya gitu performanya jadi turun. Oke guys, jadi sekarang kita mau tes kedua. Ini rantainya udah dikencengin. Rantainya kita kencengin soalnya tadi kan kendala rantainya kendor.
Jadi nggak yakin itu kita. Jadi kita kencengin dulu. Kita mau tes fase kedua. Kalau menurut saya pribadi, jadi untuk produk Qmax ini emang ada fungsi lain, itu untuk mengubah horsepower gitu. Jadi di motor Fiction, New Fiction ini, kita udah mulai coba dari posisi standar atau tanpa menggunakan Qmax, kemudian menggunakan Qmax hanya satu, kemudian juga kita coba tes lagi menggunakan dua Qmax gitu. Nah, jadi untuk perbedaannya kita ngelihat langsung dari dyno gitu. Kita ngelihat by data gitu. Langsung data ya maksudnya. Betul. Nah, jadi untuk dari mulai motor ini tidak menggunakan sampai satu itu emang ada perubahan gitu. Jadi tapi perubahan itu nilainya itu terlalu gak, ya gak signifikan gitu. Betul. Ternyata setelah kita menggunakan satu lagi atau kita langsung menggunakan dua, itu perubahannya itu benar-benar signifikan gitu. Yang dari tadinya standar itu sekitar 17, 17. Koma sekian, menggunakan satu Qmax itu 19, koma sekian, kemudian menggunakan dua itu jadi 22, 22. Koma sekian gitu. Nah, berasa itu, jadi 200 cc nih motor. Itu menurut saya sudah sangat bagus lah gitu, produk Qmax ini. Oke lah, berarti emang benar-benar ngerubah lah ya. Padahal cuman produk cuman kecil segini doang, cuman plastik doang, tapi bisa ngerubah sampai 22 horsepower ya. Lumayan loh naiknya sampai dari 17 sampai 22. Yang seperti yang tadi gua lihat deh, di yang gua kasih lihat ke kalian kan, yang dikasih lihat yang tadi data-datanya yang semua ada di sini, itu data langsung dari dyno test loh. Jadi bukan maksudnya cuman gua cuman ngomong feel-nya doang, tapi benar-benar ada datanya. Mas Hasari, sekali lagi thank you ya udah bantu ngerobak-robak si Uti, jadi sekarang udah berasa 200 cc. Makasih Mas. Habis itu loncat. Nah, itu terus bunting. Kenapa lu buang? Oke. Okay. Dah. Udah, masa mau pergi gini doang?
Nah,